Masing-masing impian dari para kru Topi Jerami. Impian Luffy. Impian Luffy sudah jelas ingin menjadi Raja Bajak Laut. Di setiap dia memperkenalkan dirinya, entah kepada kawan atau lawan, dia selalu mengutarakan impiannya itu. Impian dari Zoro. Impian dari Zoro adalah ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Tentu saja untuk mencapai itu tidaklah mudah. Untuk menggapai mimpinya, Zoro harus memohon untuk berguru ke pendekar pedang terkuat saat ini, yaitu Dracul Mihawk. Impian dari Nami. Nami bercita-cita untuk menggambar semua tempat-tempat di seluruh dunia One Piece untuk dijadikannya suatu peta. Dan untuk menggapai mimpinya itu, tentu saja Nami harus berpetualang, dan dengan dia jadi bajak laut, maka Nami bisa bebas berpetualang ke seluruh dunia. Impian Usopp. Usopp ingin menjadi kesatria pemberani di lautan. Tentu saja dengan dia berlayar dengan calon raja bajak laut, mentalnya akan ditempa dan kemampuannya pun ditempa sehingga dia bisa menjadi kesatria pemberani di lautan. Impian dari Sanji. Impian dari Sanji kita semua sudah tahu, yaitu menemukan Aldu. Suatu lautan legendaris yang berisi ikan-ikan langka dari seluruh lautan di One Piece. Impian Chopper. Chopper adalah seorang dokter di kru bajak laut Topi Jerami. Dan impian dari Chopper adalah ingin bisa menyembuhkan semua penyakit di seluruh dunia. Impian Nico Robin. Robin adalah seorang arkeolog dari desa yang sudah lama punah karena dihancurkan oleh pemerintah dunia. Impian dari Robin adalah ingin memecahkan misteri dari sejarah abad kekosongan. Impian Franky. Impian dari Franky adalah berhasil membuat kapal yang bisa mengarungi seluruh lautan. Franky telah membuat kapal Sanigo, dan jika Sanigo berhasil mengarungi semua lautan, maka impian Franky telah tercapai. Impian dari Brook. Impian Brook sangat sederhana, yaitu ingin menepati janjinya untuk menemui Labun. Labun adalah ikan paus besar yang pernah menelan Luffy dan kawan-kawan. Dan yang terakhir adalah impian dari Zinbei. Impian Zinbei sangat mulia, yaitu Zinbei ingin memunculkan kesetaraan manusia ikan dengan manusia di daratan.